mainan kali ini kita akan main mainan bocil, guys. Langsung aja. Mainan apa, Kak? Ini mainan Barbie-Barbian. Oh, Barbie, teman-teman. Ceritanya Barbie-nya dapat popit ya? Yuk, kita mulai yuk. Ayo. Mama mana sih? Mamanya dari tadi gak ada mulu. Aku ditinggal lagi. Aku turun deh. Tapi kalau aku tinggal gerobaknya sayang banget. Ya udah deh, aku dorong aja. Tek 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 tek. Itu ada apa ya? Pink-pink kayak gambar udah itu. Namanya kupu-kupu. Ya udah deh, aku samperin. Ini kayak popit ya. Ini berarti popit dong. Yeay, aku ambil abu balik. Keisha lagi apa ya? Tadi kan aku tinggal sendirian dia di sana. Mungkin dia lagi main ya. Udah, aku nyantai aja di sini sambil main popit. Tapi lama-lama bosen juga main nih popit. Walaupun bentuknya lucu, tapi bosen juga. Wah, ternyata susu adik ketinggalan di sini. Wah, kasihan dia nggak nyusu dong. Yaudah deh, aku anterin ke sana. Keisha kan kalau nggak minum susu suka nangis. Ya udah deh, aku cepet-cepet anterin ke sana susunya. Mudah-mudahan dia nggak nangis. Keisha, 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 kamu di mana? Mama mana sih? Dari tadi aku ditinggal terus, Mama, Mama. Nah, itu Keisha, Keisha. Aduh. Alhamdulillah, kamu akhirnya ketemu. Susunya kenapa kamu tinggal? Kamu pasti kelaparan. Nih sekarang susu kamu. Sekarang kamu naik dulu ya. Dan minum susu. Ma, tadi aku nemuin popit warna pink kupu-kupu. Oh, yang ini. Bagus sekali popit warna pink. Bentuknya kupu-kupu. Mama suka popit kupu-kupu. Kita tukeran aja ya. Kamu dapat yang mama bentuk klub warna hijau dan mama warna pink bentuk kupu-kupu. Makasih Keisha. Nih, mama udah bosen soalnya main popit warna hijau bentuk klub. Hai teman-teman, sekarang kita udah dulu ya. Ya, Matt Kudasi.